Selamat malam. Kali ini saya mau sedikit menjelaskan cara-cara pasang adaptor HW100. Adaptor HW100 untuk dipasang sama bocap. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham atau sedikit kurang paham mengenai cara pemasangan. Mari kita lihat. Pertama, siapkan ini. Kita siapkan silikon oil untuk o-ring dari Amsku saya pakai. Kita siapkan juga o-ring. Langsung saja kita pasangkan. Dilumasi dulu sama silikon. Pasang. Ini o-ring ukuran 3D, dalamnya sekitar 16 mm. Ini yang buat masuk ke chamber. Udah terpasang satu. Nah, ini o-ringnya ukuran kisaran 14 mm. Ini 14 mm. Kita lumasi. Pasang. Terpasang. Ini adaptornya kita lumasi dulu. Kita pasang yang bagian chambernya dulu. Pemasangan pemasukannya pelan-pelan pelan-pelan agar o-ringnya tidak sobek. Kita masuk. Ini yang buat ke botol ini berat M18. Kita masukkan.
pelan-pelan juga biar tidak sobek. Udah terpasang O-ring semuanya, adaptor HW nya tinggal pasang di chamber. Tapi sebelum dipasang, terlebih dahulu harus pasang laras dulu. Ambil nih chambernya. Kita pasang. Kita pasang laras. Udah terpasang. Baru kita pasang adaptornya di sini. Adaptor bikinan saya ini lubang kunci L-nya ukuran 6 mm. Kita pasang sampai kenceng juga ini. Udah terpasang ya. Ini adaptor drat stainless. Mudah-mudahan kuat di tekanan tinggi. Pasang O-ring buat di botol. Recommended saya pakai oil silikon atau silikon dari merek Amsgood supaya bagus. Pasang di botol ini ukuran 2,5 kali 19 mm O-ringnya.
pasang sampai kencang juga. Sudah terpasang. Demikianlah penjelasan ini. Semoga bermanfaat.